Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Siang ini pada Jumat, saya dari Desa Betor teman-teman di Klampes. Ini mau sowan wali bersama Dr. Saiful Abdullah. Ini. Assalamualaikum ya aladdiyar muslimin dan muslimat wa nasyallahu bikum lahikun. Pemakaman Betor. Ini komplek pemakaman Rangke. Oh, Rangke namanya. Rangke dan di Tengarai ini komplek makam Rangke. Ada dua kemungkinan, ada dua versi. Ada yang mengatakan kemungkinan ini terkait dengan turunan Kiai Muzaki Sunan Batokolong. Oh iya. Yang ada pagar pembatas ini kan bisa dilihat, dicek dari kekunoannya. Yang kedua merupakan bagian dari keluarga keraton. Tapi riwayat atau informasi-informasi yang lebih valid, yang lebih mendekati kebenaran, itu lebih identik ke keluarga dari Syekh Muzaki. Nah, Syekh Muzaki termasuk juga informasinya salah satu putra atau cucu atau cicitnya dimakamkan di daerah pekuburan pemakaman Klampes sebelah selatan kecamatan, dan dimungkinkan beliau merupakan bagian dari turunannya. Tapi Allah alam, tapi melihat dengan bentuk pemakamannya yang sudah begitu kuno, ini memang ditengarai kuno dan dimungkinkan memang salah satu turunan dari Syekh Muzaki, atau setidak-tidaknya orang-orang atau wali-wali yang sangat berpengaruh di masa lalu. Oke, baik. Tapi yang enggak tahu lah ini. Kalau ada putranya atau putrinya, kalau enggak salah di Klampes ini. Dah, yang mana ya? Cuma Klampes mana kurang paham, karena di datanya ada datanya. Ini yang kuno ini ya. Yang kuno ini sebenarnya, iya. Yang diganti. Iya. Ini kuno ini sudah ini ya. Di sini nih. Di sini dulu pintu gerbang. Oh iya betul. Masuk model nisan. Ini nisan keraton. Nisan keraton ini. Kalau lihat dari modelnya keraton, ini keluarga keraton. Hanya sampai ini pemakaman Rangke. Jadi kemungkinan Ronggo. Ki Ronggo. Iya, siapa yang bernama Ronggo itu? Ki Ronggo. Ki Ronggo atau Raden Ronggo. Ronggo Wongso atau siapa? Iya, bisa. Ada yang kuno ya.